Oke teman-teman, kembali lagi dengan Auto Borneo Channel. Video kali ini kita akan berbagi tips atau tutorial ya tentang cara pemasangan jalur lampu fog lamp yang tidak bawaan unit. Jadi fog lampnya ini awal mulanya mobil ini nggak punya fog lamp, jadi kita mau pasang fog lamp eksternal ya. Jadi kita belikan untuk fog lampnya ini, jadi tidak langsung dapat dari unitnya. Nah, jadi fog lampnya ini bawaan fog lampnya, kabel-kabelnya seperti ini. Jadi kita akan kasih tahu pada teman-teman yang pengen pasang fog lamp pada mobilnya dengan jalur-jalurnya ini, nanti kita kasih tahu kemana aja nanti lari kabelnya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Auto Borneo Channel. Yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa didukung channelnya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share videonya, biar video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Di sini akan saya jelaskan sedikit tentang masalah perkabelan ya. Jadi kabelnya ini cuman dikit aja sebenarnya untuk cara tata cara pemasangannya. Nah, di sini udah disediakan set seperti ini ya. Kalau yang dapat set seperti ini lebih gampang cara pasangnya sebenarnya. Cuman bagi rekan-rekan yang belum pernah masang, mungkin sedikit agak kebingungan nanti jalurnya mau kemana aja kita ambil kabelnya. Nah, yang pertama-tama yang kita perhatikan dulu ini ada sikring ya, box sikring. Ini nanti kita ambil langsung 12 volt, boleh itu standby atau kunci kontak on ya. Biasanya untuk lampu sih standby 12 volt ya, tanpa kita kunci kontak on. Kita ambil nanti di 12 volt. Nah, terus yang kuning ini nanti kemana? Yang kuning ini kita ambil nanti dari nyalanya lampu kota atau lampu malam yang kecil itu ya. Kalau ada di tulisan sekring itu biasanya tile lamp. Kita konekin ke tile lamp yang ada arusnya 12 volt. Jadi saat nyala lampu kota nanti fog lamp baru bisa berfungsi. Untuk soket ini yang hijau ini nanti langsung kita colokin ke soket. Soketnya terserah mau ditaruh di dashboard, mau di mana ya. Tapi ini udah dapat soketnya juga. Nah, terus nanti kabel yang ini, yang ujungnya ini, dan jangan lupa juga di sini ada kabel satu ground ya. Ini jangan lupa ditempelkan ke ground. Ini nanti yang biru ini cuman satu aja. Ini nanti yang lari ke fog lampnya ya. Jadi kita ambilnya arusnya 12 volt. Satu aja langsung ke sini. Nah, dan yang ini soket ini langsung nanti ke lampu fog lampnya. Kita sambungin dengan cara menyambungin warna biru ini dengan warna biru, dan warna hitam ini nanti ke ground ya atau ke massa body. Jadi di sini mobil ini bawaannya nggak pakai fog lamp. Jadi mau kita pasang fog lamp ya. Fog lamp tambahan. Nah, nanti akan saya ambilkan arus dari sini ya. Jadi biar nggak di dalam, kita ubuk-ubuk di dalam, bagian dalam kita ambil aja yang ada arusnya nanti. Biasanya itu warna ini, warna putih ini ground, kita ambil yang hijau untuk dikaitkan dengan yang kuning. Nanti kita arahin ke dalam, terus yang dari dalam itu nanti lewatnya lewat situ ya. Ini kebetulan mobilnya Hilux double cabin, tapi yang tipe E, nggak pakai fog lamp ya. Kalau yang pakai yang G kan udah pakai fog lamp. Jadi nanti keluarnya dari situ dua ya, yang satu yang kuning untuk ke saklar tadi dari lampu kota, dan yang dari saklar keluar biru itu nanti ke fog lampnya. Oke, ini mau kita pasangin dulu. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman yang mau pasang tadi udah paham caranya ya. Kabelnya cuman ada kabel baterai 12 volt standby, ground 1 itu, terus kabel untuk menyalakan lampu kota dulu satu yang warna kuning, dan nanti keluarnya yang warna biru tadi itu untuk lampu fog lampnya. Di sini saya simulasikan dulu untuk rangkaiannya tadi ya. Nah, di sini saya simulasikan, saya pasang di luar dulu nanti biar teman-teman juga paham cara penyambungan kabelnya di dalam nanti. Nah, untuk
kabel 2 yang ke soket fog lamp itu tadi saya panjangin ya karena kurang sampai. Nah ini yang warna biru kan yang dari fog lamp bawah tadi. Nah ini yang warna hitam ini langsung saya tempelkan ke ground ya atau ke body. Jadi cuman ada 2 kabel yang ke bagian bawah, itu satu arus satu ground. Nah sedangkan yang dari kabel bawaan ini tadi ada cuman warna biru satu, itu arusnya aja. Nah jadi di sini saya yang pink ini, warna pink ini saya sambung dengan kabel warna hijau di bawah sini untuk lampu kotaknya sini ya. Ini lampu kotak. Nah, jadi lampu kotaknya menyala. Menyala. Dan sambungan sini, ini dapatnya warna kuning yang di bagian bawaan tadi, bawaan fog lamp tadi warna kuning. Warna merah ini langsung ke plus aki dan yang hitam ke ground. Nah, jadi di bagian sini dia akan menyala dulu seperti ini, baru kita tekan, nanti fog lamp-nya akan menyala. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi ini harus menyala dulu ya, karena harus yang bikin nyala ini tadi yaitu adalah dari lampu kotak. Jadi lampu kotak harus nyala dulu baru fog lamp-nya bisa nyala. Jadi begitu cara pasangnya. Nah, dia menyala hijau. Nah, kalau mati dia akan mati juga. Coba kita matikan untuk lampu kotaknya dulu ya. Apakah ini tetap menyala? Kita matikan dulu. Matikan. Nah, otomatis dia akan mati juga. Ini tinggal kita pasang di bagian dashboard ya. Kita pasang untuk kabel ini ke bagian dalam dashboard. Ini sudah dapat untuk alur ininya, jalur kelistrikannya. Dia dapat relay langsung seperti ini ya. Jadi caranya tadi plus aki, min aki, terus ini kita sambung ke lampu kota atau lampu senja. Ya, untuk yang di bagian bawah kan langsung aja tuh, cuman ada 2 kabel. Ini nanti kita rapikan jalur sini langsung masuk ke dalam. Jadi untuk relaynya nanti ditaruh di dalam. Oke, kita lanjut pasang dulu. Oke, jadi untuk jalur plus standby saya ambilkan dari boxy kring sini ya. Ini yang warna merah ini, kita cari plus standby. Nah, ini sudah saya rapikan, terus relaynya saya taruh di belakang sini ya. Kita gantung. Bagian depan sudah saya rapikan juga. Sekarang kita coba untuk saklarnya, kita taruh sini, tinggal kita cungkil, kita pasang saklarnya. Ini kita coba nyalakan dulu. Nah, ini menyala. Terus hijaunya juga nyala. Kita lihat. Nah, jalurnya sudah saya rapikan seperti ini. Ini sekarang fog lamp-nya sudah menyala ya. Nah, bisa dilihat kiri kanan udah menyala. Jadi pemasangan fog lamp untuk mobil Hilux ini sudah selesai, kita pasang. Jadi caranya kurang lebih hampir sama seperti itu ya untuk mobil-mobil lain. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk pemasangan di mobil lain juga sama seperti itu ya, apabila kita beli yang satu set sudah ada kabel-kabelnya. Cuman kalau yang nggak ada kabelnya itu memang sedikit agak ribet kalau kita rakit sendiri. Kalau cuman beli fog lamp-nya aja tanpa ada soket dan kabel-kabelnya juga switch-nya seperti ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi membutuhkan tutorial tentang cara pemasangan atau perakitan kabel fog lamp pada mobil dengan catatan fog lamp-nya kita beli ya. Beli maksudnya tidak sesuai pasangan unitnya. Oke, terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.